Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan sesi PDP kita kali ini bawa tajuk Karangan Jenis Dialog. Agak-agak kamu kan, karangan jenis ni senang ke susah untuk dibuat? Sebenarnya, karangan jenis dialog akan jadi lebih mudah kalau kamu boleh cipta watak, biasanya dua watak atau lebih, untuk menghasilkan perbualan yang berkenaan dengan tajuk. Baiklah, sekarang kita lihat PowerPoint karangan jenis dialog cikgu dah sediakan untuk sekolah rendah. Mungkin sekolah menengah nanti kamu akan belajar yang lebih terperinci lah macam mana cara nak tulis karangan jenis dialog. Okay, sebenarnya seperti mana yang cikgu telah jelaskan, kalau kamu memang jenis orang yang suka berborak, berbual, jadi tak ada masalah untuk kamu menulis karangan dialog sebenarnya. Sebab apa? Sebab kalau kita dah dapat satu tajuk, kita cuma perlu bayangkan kita sedang berbual dengan rakan kita. Karangan dialog itu apa sebenarnya? Okay, baik. Karangan dialog, ia merupakan satu bentuk karangan perbualan dua hala. Maksudnya, kamu tak boleh buat karangan dialog ada satu watak sahaja. Contoh kamu tulis Amin titik bertindih, apa khabar? Lepas tu Amin juga yang jawab. Khabar baik, tak boleh. Mesti dua hala. Dua watak atau lebih. Dua watak atau lebih. Dan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi, kamu kena tentukan sendiri siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Itu yang susahnya untuk permulaan. Tapi kalau kamu biasa berbual, kamu boleh bayangkanlah. Jawapan pertanyaan mestilah huraian isi penting. Jika ada lebih dua watak, watak lain boleh menyelit untuk menambah huraian. Okay. Bergantung kepada soalan. Kalau soalan kata kamu dan pasangan kamu, maksudnya dua watak saja. Kalau kamu dan rakan-rakan, bolehlah kamu buat lebih daripada dua watak. Bolehlah kamu bahagi-bahagikan isi penting kepada watak-watak tertentu. Okay, jenis karangan dialog ni ada dua. Yang pertama, bentuk wawancara. Wawancara ni, dialog wawancara lebih formal. Maksud formal ni dia rasmi lah. Topik yang dibualkan pun topik yang serius, berat. Contohnya seorang wartawan ingin temu bual atau temu ramah seorang tokoh kesihatan, tokoh ahli sukan tentang kejayaan-kejayaannya. Itu bentuk formal wawancara. Biasanya sekolah menengah kamu akan jumpa bentuk karangan wawancara ni. Rendah pun ada tapi jarang diuji dalam peperiksaan. Untuk peringkat kamu, lebih kepada perbualan. Perbualan ni separuh formal lah. Dia tak berapa nak formal sangat. Tetapi masih lagi menggunakan ayat yang gramatis. Menggunakan bahasa Melayu yang standard. Tak menggunakan singkatan. Itu contohnya. Mesti menggunakan ayat yang gramatis. Sebab ada markah untuk ayat dan juga sistem ejaan lah. Contohnya sumbang saran lah, maksudnya ceritakan pengalaman, bagi satu topik kamu kena bagi pendapat, orang ni bagi kata demikian-demikian, kemudian orang B setuju, orang B tambah. Okay, inilah contoh kalau tak silap UPSR 2018 ni membawa kepada 25 markah, 80 hingga 120 patah perkataan. Okey, soalan kedua, kalau kamu tengok ni, dia ada rangsangan program Nadi Ilmu Amalan Baca Nilam diadakan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan murid kerana membaca itu banyak faedahnya. Kamu berbual-bual dengan kawan kamu tentang faedah-faedah membaca. Tulis perbualan tersebut selengkapnya. Ini ialah contoh karangan dialog kalau keluar dalam peperiksaan sebenar. Okay, kita tengok format penulisan dialog. Yang pertama, mesti ada pendahuluan. Mana-mana karangan pun mesti ada pendahuluan sebab ada markah di situ. Pendahuluan kita dapat daripada mana? Kalau kita dapat dari mana, kita akan dapat daripada tajuk soalan. Contoh soalan sebelum ni, kamu berbual-bual dengan kamu tentang faedah membaca. Itu ialah pendahuluan. Cara dia kamu tulis ayat yang macam ni. Saya dan Aiman berbual-bual tentang pengalaman ke pesta buku. Ringkas saja. Pendahuluan mesti ringkas saja. Latar tempat ke, kamu boleh
orang boleh selitkan. Contoh, saya dan Emma berbual di kantin sementara menunggu ibu saya tentang pengalaman ke pesta buku. Okay, itu contoh. Kemudian format karangan dialog ni mesti ada nama watak, rapat ke kiri dan juga ada titik bertindih, nota bertindih. Kemudian barulah masuk dialognya. Itu format dia. Kemudian selang satu baris, watak yang lain pula. Okay, selang satu baris, kembali pada watak tersebut ataupun mana-mana watak yang dipilih. Mesti ada isi penting, 3 atau 4 isi, sebolehnya 4 sebab kita takut isi, kalau 3 isi itu salah satu isi yang tak mantap. Jadi kita pilih 4 lah. 1 isi, 1 masa. Maksudnya, apabila kita mengutarakan 1 isi, contoh Ahmad nak bercakap tentang faedah ke pesta buku, kata dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ketika itu Ahmad perlu menerangkan faedah menambah ilmu pengetahuan sahaja. Tak boleh selit idea isi penting yang lain. Sebab kita nak bagi peluang kepada watak lain untuk menjelaskan isi penting yang lain. 3 ayat huraian. Ini seperti biasalah perenggan. Dan juga penutup. Penutup pun sama, ringkas. Sekadar bagi tahu, baiklah saya hendak pulang. Ibu saya sudah sampai, saya hendak pulang. Selamat tinggal. Cukup. Itu saja, ringkas saja. Okey, itu format. Okey, cikgu akan bagi kamu panduan pembinaan karangan dialog. Okey, pertama kalau nak buat mana-mana karangan pun, mesti ada kerangkanya. Jadi, kamu kena sediakan isi penting. Contoh, cikgu bagi contoh tajuk berkenaan dengan gaya hidup sihat. Okey, buat kerangka dulu. Lepas buat kerangka, contoh pemakanan seimbang, kamu dah ada isi-isinya, rehat yang cukup, dah ada isi-isinya, aktiviti mental dan juga aktiviti fizikal. Kemudian kamu kena tentukan peranan watak. Siapa nak cakap tentang pemakanan seimbang? Siapa yang nak kena cakap tentang rehat yang cukup? Siapa yang akan olah tentang aktiviti mental? Dan siapa pula akan menambah isi tentang aktiviti fizikal? Tetapkan, okay, A cakap tentang aktiviti fizikal, B cakap tentang pemakanan seimbang, C rehat yang cukup, D aktiviti mental. Ni kalau 4 orang lah. Kalau 2 orang, seorang 2 lah boleh bagi-bagi macam tu. Okey, macam mana kita nak bawa kepada penerangan huraian tu? Okey, sebelum menghuraikan satu-satu isi penting, watak memberikan respon kepada isi sebelumnya. Ini cara kamu nak mengolah ayat lah. Tak adalah terus-terus Aiman tu cakap, pada pendapat saya, tak adalah dia terus kepada isi penting. Kamu boleh juga setuju dulu. Contoh A cakap, saya setuju. Selain itu, kita juga hendaklah mengamalkan apa-apa. Kemudian, B boleh respon kepada A. Wah, menarik. Maksudnya, menariklah info yang diberikan oleh A. Apa yang saya ketahui, kita juga hendaklah. Okay, itu ialah contoh pangkal ayat depan. Saya suka akan pandangan awak, Aina. Contoh ini C respon kepada B lah. Pada pandangan saya pula, dia cerita. Kemudian, D pula nak respon kepada C sebelum dia utarakan isi tentang aktiviti mental tadi tu. Betul kata awak, Anis. Saya pula berpendapat bahawa aktiviti mental sekian. Okay, ini contohnya lah. Okay, macam mana pula nak halakan pertanyaan kepada orang lain untuk kawan kita tu, watak lain tu, memberikan pandangannya. Contoh ni, selepas satu-satu watak memberikan huraian isi penting, minta pandangan watak lain. Okay, contoh A tu, A mungkin dia mulakan lah, apakah pandangan awak, Amar? Okay, selepas Amar bagi pandangan bla 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 bla, awak pula bagaimana? Dia tanya C pula. Lepas tu C pun respon. Dia bagi pandangan dia, awak setuju dengan saya, dia tanya D pula. Okay, kemudian D pun dia pusing balik kepada A. Betulkah pendapat saya ni, Ali? Kemudian A mungkin akan cakap, betul, saya setuju. Nampaknya kita telah berbincang tentang bla 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 bla. Jadi semua dah lengkap, barulah boleh tutup dengan, baiklah, ibu saya pun sudah sampai, saya perlu undurkan diri sikit. Terima kasih. Macam itulah. Okay, bagaimana nak dapatkan karangan dialog yang berkualiti? Mesti ada penanda wacana. Dan juga selitkan peribahasa yang sesuai. Bukanlah kata kalau tak ada penanda wacana dan peribahasa ni, kamu kena tolak markah. Cuma markah tu tak dapat banyak. Tak menampakkan kamu punya kualiti untuk mendapatkan markah yang cemerlang.
Contoh peribahasa, janganlah paksa sampai kalau tak ada peribahasa sesuai, janganlah sampai memaksa diri mencari peribahasa yang tidak sesuai. Pernah ada wacana ni, cikgu rasa memang kena buatlah. Jadi, itu sahaja berkenaan dengan karangan dialog. Ha, sekarang kamu dah tahu kan apa yang dimaksudkan dengan karangan jenis dialog? Untuk permulaan ni, sebelum kamu cipta kamu punya karangan yang panjang, cikgu nak kamu hasilkan perbualan menggunakan aplikasi Telegram. Macam mana nak buat? Kita gunakan kawan kita. Baiklah, untuk tugasan minggu ini, ada dua tugasan yang kamu perlu buat. Yang pertama, aktiviti individu. Yang kedua, aktiviti berpasangan lah untuk membina karangan dialog. Aktiviti individu ni kamu buat dengan ringkas sahaja secara lisan. Cuba buka muka surat 102 dan lengkapkan perbualan berdasarkan ayat tanya lah. Bina dialog sendiri. Kamu secara lisan ni kamu bercakap sendiri-sendiri je lah ya. Okay. Cara nak jawab soalan dialog tu, pastikan kamu gunakan ayat yang gramatis. Ni untuk biasakan dalam peperiksaan semasa menjawab bahagian B, soalan subjektif, soalan pemahaman. Biasakan guna ayat yang lengkap. Sekarang ni cikgu akan berikan panduan menjawab soalan pemahaman. Okey, pertama garis kata tanya. Kalau kamu dapat soalan nak jawab soalan pemahaman, soalan macam ni, pertama kena garis kata tanya yang digunakan. Okey, ni kata tanya. Okey, garis dulu. Ini panduan untuk murid yang lemah lah. Murid yang sedia ada cemerlang, yang tak ada masalah nak bina ayat pemahaman yang lengkap, tak ada masalah lah. Okey, gariskan. Kemudian buat kurungan dari perkataan selepas kata tanya sehingga penghujung ayat. Okey, ni soalan dia. Katanya dah jumpa, dah garis. Buatlah kurungan. Ini kurungan sampailah hujung ayat macam ni. Ini kalau kita nak belajar satu persatu lah supaya kamu tak silap. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Ayat pemahaman yang lengkap. Ini yang cikgu nak ajar ni. Salin semula frasa dalam kurungan. Okey, salin. Pulut ini perlu mesti mula dengan huruf besar. Pulut ini perlu diwarnakan dengan warna kuning. Kemudian sebab apa ni? Letakkan kata hubung, kata sini, kata nama, kata bantu yang sesuai sebelum menulis idea jawapan. Okey, idea jawapan ni dalam petikan lah. Okey, barulah kamu letakkan kata hubung yang sesuai. Kata hubung yang sesuai untuk soalan mengapakah ni apa? Kerana. Kalau tanya mengapakah, mesti nak alasan. Alasan dia, kita gunakan perkataan kerana lah. Kerana apa? Cari jawapan dalam petikan. Ini contoh untuk membina ayat yang lengkap. Okey, mudah saja. Okey, kamu buat secara ringkas sendiri ya, lisan. Okey, untuk aktiviti yang kedua berpasangan. Ini susah sikit lah, panjang sikit. Okey, ini arahannya. Majlis perkahwinan di Malaysia menjadi bukti amalan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Majlis perkahwinan menjadi lebih istimewa apabila generasi kini masih berpeluang menyaksikan upacara tradisi yang telah menjadi warisan berzaman. Okey, ini ialah bahan rangsangan dalam soalan. Kamu berbual-bual dengan rakan kamu tentang aktiviti-aktiviti dalam majlis perkahwinan. Tulis perbualan tersebut selengkapnya dengan menggunakan aplikasi Telegram bersama rakan anda. Jadi untuk sesi minggu ni, cikgu tak nak jawapan kamu tulis dalam buku lah. Memandangkan ada yang bukunya masih lagi tak ambil. Kalau ikut jadual, minggu ni hari Selasa kan. Hari Selasa baru kamu, mak ayah kamu datang ambil buku di sekolah kan. Okey, gunakan kesempatan ni untuk berkomunikasi dengan menggunakan Telegram. Sama saja apa yang kamu bincang, yang kamu bualkan dalam Telegram, itulah yang sebenarnya kamu tulis. Cuma bila kamu tulis tu, kena edit sikit lah bagi ayatnya menarik dan tidak ada kesalahan tata bahasa lah. Okey. Muat turun aplikasi Telegram dulu, kemudian kamu hubungi rakan sebelah tempat duduk dalam kelas. Ingat tak siapa yang duduk dalam kelas ke dah lupa, dah lama sangat tak masuk sekolah. Okey, mula bertanya khabar kepada rakan kamu. Contoh kamu A, tanya tentang pengalaman kawan kamu menghadiri kenduri kaum Melayu. Dan kawan kamu B akan menjawab pertanyaan dan cerita secara ringkas kenduri siapa yang dihadiri. Contohnya kamu jawab, kamu dah tulis pendahuluan, baru-baru ni saya dan rakan saya Aiman berbual-bual tentang aktiviti. Kita tengok apa soalan ni. Berbual-bual tentang aktiviti dalam majlis perkahwinan di kantin. Itu perbualan dia. Ok,
Okey. Kamu pun tulis, katakanlah kamu Abu, kan? Aiman, apa khabar? Okey, tanya khabar dulu. Kemudian Aiman kan jawab khabar baik. Lepas tu, kamu pun Abu titik bertindih. Mulakan tanya tentang pengalaman. Pernahkah kamu menghadiri kenduri majlis perkahwinan? Kemudian B akan menjawab, kenduri siapa yang telah dihadiri? Contohnya, Aiman akan jawab, saya pernah menghadiri kenduri bapa saudara saya di kampung. Kemudian A boleh mula terus bertanya tentang aktiviti. Boleh tak? Bolehkah kamu menceritakan apa yang ada sepanjang majlis perkahwinan? Itu maksudnya dia nak mulalah. Kemudian B akan menghuraikan isi penting yang pertama. Itu cara kita nak mula. Okey, A bertanya B tentang menu makanan. Okey, contohnya A pun boleh tanya, apa yang ada, menu apa yang disediakan dalam kenduri tersebut? Okey, B pun jawab, sebenarnya mengikut pengalaman saya, dan keluarga saya suka makan apa, bla 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 bla. Jadi kamu huraikan tiga ayat lah. Macam mana nak huraikan tiga ayat? Ingat balik yang tengah cikgu, yang dah cikgu ajar, mula-mula terangkanlah cara menu dipersembahkan. Lepas tu contoh menu makanan tu apa, nasi minyak dengan ayam ke, berian berempah ke. Jadi boleh ceritakan kesan kamu makan makanan tu, kesan kepada perasaan kamu ataupun kesan kepada pihak tuan rumah, boleh ceritakan. Kemudian B bertanya kepada A apa yang diketahui. Bagaimana pula pandangan kamu tentang perarakan pengantin? Okey, A pun jawab. Kamu pun boleh jawab apa yang ada. Contohnya bagaimana cara pengantin tu berarak, dan contoh perarakan tu diselangi dengan perpaluan kompang. Sehinggalah isi seterusnya, upacara merenjis tepung tawar dan acara persembahan silat. Okey, kamu ulang balik sampai lengkap empat isi. Ini adalah contoh sahaja dan cikgu harapkan adalah isi yang lain supaya berkembang sikit kamu punya pengetahuan. Ataupun ini ialah contoh untuk tradisional, kenduri tradisional. Kalau sekarang moden, kamu biasa, mungkin kamu dah tak tengok dah tepung tawar ataupun persembahan silat. Mungkin ada upacara mengambil gambar ke tengah. Di tempat mengambil gambar foto booth tu, kita panggil apa tu? Ruang ambil gambar kan? Boleh cerita kan? Apa yang ada dalam tiga ayat? Apa lagi selain tu? Persembahan apa lagi? Persembahan karaoke kan? Yang sekarang ni lah. Dulu tak ada karaoke. Sekarang mungkin ada kan? Tarian kan? Okey, selesai kamu buat penutup, kamu cakap okey setakat itu saja perbincangan kita. Baiklah, saya undur diri dulu. Terima kasih kerana sudi berbual. Okey, kamu ambil gambar tangkap layar ataupun screenshot lah, screenshot perbualan tersebut selengkap-lengkapnya lah, daripada awal assalamualaikum apa semua tu sampai terima kasih tu, hantar kepada cikgu lah sebelum Isnin depan. Kemudian kalau dah dapat buku tulis panjang karangan tu, kamu nak salin balik perbualan tu pun tak ada masalah. Lagi bagus untuk simpanan kamu. Yang cikgu tak paksa pun kamu nak buat. Sebab kamu dah pun siapkan. Sebab kita belajar ikut keperluan lah semasa kan. Sebab kamu tak ada buku, kamu dah dua kali kerja. Setidak-tidaknya kamu tahulah apa yang kamu nak buat. Itu sahaja tugasan kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita pun telah selesai sesi PDP kali ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan yang telah diberikan. Tak apa, kita cuba dulu. Mana yang tak faham, boleh terus hubungi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.